pergi naik skuter. Assalamualaikum 10 IPA 2 yang pinter-pinter. Amin. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Baik, bagus, bagus, gimana? Oke. Sebelumnya ada yang enggak masuk hari ini? Ada. Siapa aja yang enggak masuk? Amin. Siapa? Amin. Ada lagi yang enggak masuk? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar menyambung materi yang lalu. Kemarin kan sudah belajar tentang kehidupan. Nah, melalui pembelajaran fisika yang bermakna ya. Pada hari ini kita akan mencoba bersimulasi atau praktikum secara sederhana ya, melalui percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mau berafirmasi positif terlebih dahulu. Kenapa kita harus selalu berafirmasi positif? Ya, karena dengan kita berafirmasi positif tentunya paling tidak mendekatkan kita menjadi yang lebih positif lagi. Seperti itu. Ya, diharapkan hal-hal baik juga akan terjadi. Oke, silakan fokus dulu ke layar semuanya dulu. Silakan fokus dulu ke layar. Kita baca bareng-bareng semuanya ya. Ayo, silakan. 1, 2, 3. Saya ini merupakan teknik mindfulness. Kita salah satunya dengan cara kita berafirmasi positif. Dan sekarang silakan dibuka dulu kitabnya. Nah, pada percobaan atau pembelajaran kali ini kita mau praktikum ya secara sederhana menggunakan PET Colorado atau simulasi berbasis virtual laboratorium. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan HP-nya, gadget-nya, gawainya, dan segala macam digunakan untuk melakukan praktikum atau mengambil data. Kita menganalisa konsep-konsep fisika yang muncul yang kemarin kita pelajari besaran-besaran apa saja, seperti periode, apalagi frekuensi, kemudian kalau di bandul ada apa aja? Simpangan berhubungan dengan apa? Panjang talinya ya berarti ya. Nah, nanti kita selidiki itu. Nah, sekarang kasus yang kita ambil atau permasalahan yang kita ambil adalah mengenai bandul atau ayunan. Oke, sebelumnya mungkin kita mau tonton video terlebih dahulu ya untuk permasalahan yang kita akan selidiki pada hari ini. Silakan dilihat. Di situ kalian melihat apa dari video tersebut? Orang yang lagi ayunan terus jatuh gitu ya. Nah, itu permasalahan yang akan kita selidiki, besaran-besaran fisika apa yang muncul pada saat kok bisa tali dari ayunan tersebut bisa putus seperti itu. Ya, terima kasih juga kepada IPA 2 ya, kemarin sudah mengisi tes gaya belajar ya sebagai asesmen non-diagnostik. Jadi hasilnya kurang lebih sudah saya kelompokkan menjadi kelompok visual dan juga kelompok audio visual. Nanti insya Allah ada 6 kelompok di kelas ini. Ada 6 kelompok, saya tawarkan dulu. Mau pilih sendiri? Sendiri. Atau langsung saya bagi secara acak? Sendiri. Tapi bisa cepat nggak? Yang setuju bikin sendiri ada berapa orang? Lebih banyak yang langsung secara acak deh. Kita acak aja lah ya. Oke, udah semua ya. Silakan untuk kelompok yang visual sambil diapalin ya.
Yang kedua, kelompok dua visual, silakan. Ada di audio ini kelompok apa ini? Kelompok tiga visual. Kita. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut ya audio visual. Kelompok satu, silakan. Tadi kan sudah kita presentasi pada masalahnya ya. Intinya kita akan menyelidiki permasalahan kok bisa nah tali dari ayunan tersebut kok bisa putus. Nah kita selidiki nanti kesalahan apa saja yang muncul yang mempengaruhi kenapa bisa ayunan tersebut putus. Seperti periodenya harusnya gimana, kemudian frekuensinya harus gimana, kayak gitu ya. Nanti silakan untuk diselidiki melalui praktikum ini. Di sini nanti saya bagikan LKPD lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan ya seperti itu ya. Dan ini harus dikumpulkan pada hari ini. Oke. Silakan untuk masing-masing kelompok yang ada di sini satu orang aja pengambil LKPD ke depan. Yo. Silakan duduk dulu, saya jelaskan dulu. Nah, sudah ya masing-masing kelompok sudah menerima LKPD-nya masing-masing. Nah, silakan dipahami mulai dari petunjuk kerjanya, silakan dipahami sampai ke apa yang kalian kerjakan, yang harus kalian kerjakan di lembar kerja kalian ini. Untuk simulasinya dan segala macam kita menggunakan Red Colorado. Itu tinggal di scan barcode-nya aja. Ada juga tutorialnya. Nanti kalau bingung silakan ditanyakan gitu ya. Nah, untuk lebih beragam juga ya. Kalian boleh mengerjakan di luar kelas. Dengan catatan harus tertib ya, harus kondusif. Dan yang saya harapkan nanti di jam kehabisnya jam ke-9 silakan balik lagi ke kelas masing-masing. Ke kelas ini. Jangan, boleh tempatnya di perpus, kemudian di kelas ini boleh, atau di taman. Ya, di taman, di ruangan, atau di kelas ini, gitu ya. Oke, bisa dipakai dulu ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada boleh rumah masing-masing. Nanti ke jam ke-9. Oke, bisa dipahami ya. Jangan, Oke, bisa dimulai ya. Pokoknya jam ke 10 bel, silakan untuk datang lagi ke kelas ini. Silakan untuk kelompok teman-temannya dan teman-teman di kelas sebaik mungkin. Kalian praktikumkan, simulasikan, mendapatkan data. Nah, kalian nanti setelah itu bisa menyimpulkan. Nah, ini tadi ya, simulasinya dari sini ya. Iya. Iya, silakan di-scan, terus nanti tinggal diatur ide yang sesuai. Iya, itu dibuka dulu, kemudian pakai gravitasi apa? Bumi. Iya, pakai gravitasinya. Kenapa enggak cuma 8? Kita kan lagi di bumi. Oke. Ini dulu ya, 8. Klik dulu yang tanda merah. Stopwatch. Ya. Yang di kiri itu kan udah ada stopwatch juga tuh, diaktifin. 0,66 second. 1,50. Oke, bentar. Banyaknya getaran itu kan satu getaran dari titik semula terus balik lagi ke titik itu ya. Itu dihitung satu. Silakan di play sambil dihitung jumlah getarannya. Oh, iya. Diklik play. Satu. Sampai 10 kali. Sambil diperhatikan. Oke, ini kan di sini ada tombol color. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial kelompok 2. Kenapa? Hasil kerja diskusi atau kerja kelompok kami. Di pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah, apakah kalian setuju? Jika ayunan tersebut adalah salah panjang tali, panjang talinya betul. Nah, setelah kalian melakukan simulasi, mendapatkan apa mas? Kok faktor faktornya 1, masa, 2, panjang tali, 3, banyak getaran, 4, enggak sudah 3. Pesan dari kita, semangat. Oke, tepuk tangan dulu lah. Juara 2 siapa kemarin?